Nih, botol minum aku yang baru nih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau main game sebut satu aja. Sebut nama game saya sebut satu aja. Sebut satu aja. Menang dapat Hydro Flask. What? Wow. Beneran. Beneran. Kristin ngerti enggak? Ngerti enggak? Ke sini main game. Main game. Ya. Tadi di bandara ada yang nawarin minum. Sebutkan satu kata berawalan NY. Mulai dari Rara. Nyari. Nyari. Nyanyi. Nyapu. Nyapu. Nyantai. Nyantai. Nyambung. Boleh gak sih nyebut doang, boleh kan ya? Walaupun kegiatannya ilegal. Ya. Selamat datang di Blibli. Apa hari ini? Yeah. Blibli friends, aduh aku capek banget nih habis main futsal. Wow. Tuh, aku lagi ada di lapangan. Enggak futsal sih, tadi habis mini soccer aku. Habis mini soccer. Mini soccer capek banget. Ah, aku mending minum kali ya. Ah, nih. Botol minum aku yang baru nih. Ini katanya botol minum ini, katanya ini kalau dibolak-balik ini ternyata aman, nggak kenapa-kenapa, anti bocor. Wow. Kita isi air minum kali ya. Ternyata ya. Kayak lain suaranya. Kayak, iya kayak sejenis kegiatan rutinitas ya, apa gitu. Nah, udah nih. Oke, kita coba katanya ini anti bocor. Wow. Kalau dibalik. Guys, trust me, it's true. Bener, biasanya kalau tambah lagi kan ada netes-netes kan, tes-tes keluar tipis-tipis gitu. Nah, ini minumannya dari sini, diminum udah tinggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gitu, enggak, bukan ya? Bukan. Nah, bahannya oke banget ini. Dari baja dan termasuk insulated bottle. Sehingga air dinginnya bisa tahan 24 jam. Wuhuy. Lagi di tempat kerja atau di tempat kalian main, itu masih dingin pas diminum. Wow. Buat anak-anak gym mungkin bisa dicampur juga dengan susu protein. Jadi di shake ya kan, pas minum masih oke. Jadi tetap... Dan biar gak dehidrasi, selalu sedia air minum. Makanya nih, CS Boris kan bawa botol air minum kemana-mana. Menjadikan kita ramah lingkungan juga. Nah, pilihan saya akan jatuh kepada ini tadi, Hydro Flask. Ini kapasitasnya 700-an mililiter. Oke lah, cukup gede juga. Kalau gede-gede juga kan terlalu berat di bawahnya. Kalau 1 liter, 1,5 liter itu terlalu gede. Nah, ini pas, sudah pas ini. Bisa air panas juga, ataupun air dingin. Warna merahnya keci banget. Merah-merah banget. Hydro Flask ini harganya hanya 700 ribuan aja loh, Blibli friends. Oke nih, kece bentuknya juga slim, minimalis gini. Oh, ini ada yang gedenya juga tuh. Hydro Flask juga warna hijau tuh, merah hijau. Warna-warna yang forbidden. Sekarang saya akan panggil game master. Kita akan main games tipis-tipis manja. Orang dalam Andre. Ah, hai. 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 Hai, hai, hai. Kamu nampak segar sekali. Enggak puasa ya? Oh no. Puasa? Puasa, tapi kok kayaknya ceria banget? Bohong ya? Tiap hari gue ceria. Ah, tiap hari ceria. Iya, 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 iya. Kayak ya, kan? Anak artis dong ya? Siapa tuh? Eva Celia? Eva Celia. Eva Celia. Kita mau main game sebut satu aja. Sebut nama game saya sebut satu aja. Sebut satu aja. Tapi kita mau ngundang dua orang hari ini. Oke. Okay. Yuk silakan kakak-kakak yang mau. Saya main. Akan ditemani oleh orang-orang dalam Blibli ya, dua ya. Silakan masuk. Oke. Oke. Okay. Kalau aku di tengah takutnya multi arti ya. Iya ya, betul. Iya 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 iya. Ya. Silakan silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Oke, silakan duduk. Namanya siapa? Christine. Christine, jangan ditendang dong. Baru dateng. Udah mau rusuh ya, aja. Christine, oke, ini namanya siapa? Rara. Rara, oke. Oh, pawang hujan? Iya. Oh, pawang hujan. Bisa menaklukkan hujan, bisa juga menaklukkan hati. Kamu lah. Ada kebaca ya? Iya. Jadi hari ini kita mau main games, namanya sebutkan satu aja. Oke. Nanti konsepnya. Konsepnya? Iya, konsepnya benar.
Kalau yang kan rame-rame di TikTok yang pada berbaris ke belakang. Ah, ini berhubung kita posisinya lagi di lounge, ini lagi di room karaoke. Ganti-gantian aja. Oh iya, iya. Karaoke keluarga kan boleh dong. Nah, iya, kan? Boleh. Ya boleh dong. Kenapa jadi sih? Nanti gue akan menyebutkan banget pertanyaannya apa. Mm-hmm. Terus kalian akan ganti-gantian nyebutin satu persatu sampai nggak ada yang bisa jawab semua. Oke. Gitu kan? Oke. Yang menang dapat Hydro Flask. Wow. Beneran. Oke. Pilih kan? Bisa. Udah ngerti kan? Ada yang mau bertanya? Oke. Contoh dulu deh. Contoh ya. Yang paling pertama, general, yang bukan bagian dari soal. Sebutkan kata yang berawalan M. M. Huruf M atau M? Huruf M. Oh, Manchester United. Misalnya Malang. Nanti digantian ya, gitu ya. Oh, gitu aja. Kristin ngerti nggak? Ngerti nggak? Kesini main game. Main game. Ya. Tadi di bandara ada yang nawarin minum. Iya. Terus agak jadi ngeblank. Gitu, makanya. Iya, ya. Itu namanya dihipnotis. Kita langsung main ke pertanyaan pertama. Sebutkan satu kata berawalan NY. Mulai dari Rara. Nyari. Nyanyi. Nyapu. Nyantai. Nyambung. Boleh nggak sih nyebut doang? Boleh kan ya? Walaupun kegiatannya ilegal. Nyebut. Coba lagi. Nyimpen. Harus ada waktunya ya. Nyapu. Enggak boleh ya. Bos. Sarapan. Bos. Astaga. 2. 1. Nyalek. Nyalon. Nyisir. 4. 3. 2. Nyusun. Nyetel. Nyosor. Nyam-nyam apa? Nyam-nyam. Ya kata sih boleh sih. Tetot. Sisa berdua. Oke. Sebutkan satu kata berawalan NG. Eh, kok NG? Jadi NG. Eng ya. Ngabuburit. Oke. Udah kalah. Oh, Kristen enggak ikutan. Dia tadi mau nyebutnya kegiatan ilegal lagi. Tadi saya ngambil. Ngambil. Ngumpul. Ngomong. Ngulang. Ngisi. Ngesot. Ngepot. 3. Ngetem. 2. Ngetem. Boleh. 4. Enggak disediain pokoknya kalau orang pantes. Lah bagen. Ngampar. Ngemper. Ngantri. Ngilang. Ngebul. Aduh. Ngebut. Udah tadi ngebut. Ngebut. Udin. Belum. Ngomong makanya. Ngomong. Nganu. Ngekor. Ngidam udah belum? Belum. Ngidam. Iya pengen ikutan main ya. Ngikut. Ih kalau dia menang kita udah capek lagi mikirin. Nanti aja. Ngebacot. Oke. Udah. Itu karena kalah dua-duanya jadi menang. Jadi bawa karena aku baik aku kasih ke Christine. Ya, jangan lupa di sana dibalikin lagi ke anak-anak yang minjem tadi ya. Oke, kalau begitu terima kasih buat Rara dan juga Christine udah ikut main Game Master. Thank you juga. Sama-sama. Dan juga buat ngingetin kalian buat beli friends di luar sana, kalian untuk selalu belanja di official store-nya beli karena pasti 100% ori, pasti pengiriman cepat dan pasti gratis ongkir tanpa tipu-tipu. Dan juga untuk beli friends kalian boleh juga kalau tulis di kolom komentar di bawah ini, ya kan? Mana tahu nanti hal yang kalian bilang itulah yang saya bahas. Nah, kalian akan mendapatkan hadiah voucher Rp100.000 dari Blibli. Oke, jangan lupa like dan juga komen dan juga subscribe biar kalian bisa mengetahui update-update terbaru atau ada konten-konten terbaru dari Blibli. Pasti puas di Blibli. Wuhuu.